Kenapa Mbak Asna? Sepertinya kayak orang bingung. Pak, Pak. Lupa lagi ya? Enggak. Pak, tadi tuh saya naruh kucing, abu-abu, bulunya tebal, kucing anggora. Saya taruh di sini. Terus, hilang. Bapak lihat gak dia keluar dari sini? Oh, biasanya kucing itu mainnya di tong sampah, Mbak. Oh iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama, Mbak. Ada apa lagi? Tolongin saya dong, Pak. Apa, Mbak? Tolong cari kucingnya di tong sampah. Kalau masalah sampah, itu urusan petugas kebersihan, Mbak. Mbak, cari apa lo? Kucing. Mbak Denis? Iya? Tadi lihat nggak ada kucing anggora? Kucing? Enggak tuh. Kucing gue, kucing yang harus ibu antar. Bu, itu loh Mbak Esna. Kenapa oke Jack tuh larang untuk antar jemput binatang. Terus gue harus gimana dong? Bu, Mbak Esna minta maaf aja deh ke orangnya. Ada apa nih? Mbak Esna ngantar kucing, terus kucingnya hilang. Mbak sudah melakukan satu pelanggaran karena jemput dan antar binatang. Iya Mbak, tadi saya lupa nganterin soalnya tadi Mbak ada nitip makanan sama saya. Dua pelanggaran, karena sudah menerima order sebelum order yang satu selesai. Tapi Adi tadi nitipnya nggak pakai alat aplikasi kan deh ya? Tiga pelanggaran. Eh, lu mana? Jangan sampai empat pelanggaran Mbak. Assalamualaikum. Oke, Jack. Nek. Atas nama saya pribadi dan juga manajemen OKJEK, saya ingin menyampaikan mohon maaf yang paling dalam dari lubuk hati saya, Nek. Saya rela untuk ganti rugi, Nek. Tapi jangan mahal-mahal ya, Nek. 100 ribu aja gimana, Nek? Gini. 50 ribu aja deh, Nek. Ya. Sebentar ya. Tunggu ya, tunggu. Ini tadi yang nenek mau kasih penjelasan sebenarnya. Ya ampun, aku nyariin kamu. Hei, kamu ada di sini. Saya nggak tahu Mbak, saya harus bilang ini sebuah musibah atau anugerah. Masa musibah? Anugerah lah, dilamar. Siapa yang dilamar? Mbak Prima. Ade. Bukan, Mas Seno. Kok bisa, Kak? Ceritanya seru banget deh, Mbak. Mbak, gimana tuh masalah kucingnya? Gue lega banget. Ternyata ketinggalan di rumahnya. Makanya peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar. Iya, Mbak. Dasar pelupa. Iya, Mbak. Minum gak? Es teh manis satu. Mau gak makan? Mbak, Asna, ada yang nyariin lu nih. Perasaan pernah ngeliat cowok ini. Oh iya, si piring jatuh. Nggak usah, Di. Iya. Minta yang baru.
sekali. Bang, satu lagi, Bang. Nah, itu dong. Mas, ya. Boleh minta satu permintaan nggak? Ah, ini pengen dielus bayinya. Permisi ya, Bu. Iya, iya. Jadi bayi. Apa-apaan ini? Kok bisa ya? Kita kebetulan ketemu terus. Mungkin kita jodoh, Mas Enok. Turun dulu. Jangan ini dibuka dulu. Emangnya mau ngapain, Mbak? Mau ketemu dari papi.